mau gak mau kamu harus ngikutin cara aku. Maksud kamu? Ingat ya, jangan sampai ada yang tahu tentang rahasia ini. Termasuk anak kamu Mawar. Karena dia terlalu labil untuk menyimpan rahasia ini semua. Eka rasa gak ada rencana lain yang sebaik strategi Ye. Jadi kapan kita bisa realisasikan ini semua? Yang jelas, lebih cepat lebih baik. Kamu harus siap-siap aja. Sebelum Indra pulang, Melati harus sudah kita amankan. Bangun Melati. Ayo bangun sayang. Melati. Melatiku sayang. Kamu udah bangun rupanya. Ayo Melati, ikutlah bersama. Kita akan berjalan keluar dan memanjat tebing tinggi. Kamu dan aku akan melompat bersama-sama. Karena aku akan membawa kamu ke surga. Dan di sana aku akan mempertemukan kamu dengan mamamu tercinta. Ayo sayang, keluarlah dari ruangan ini. Melati? Ya ampun, Melati. Halo? Halo, Pak? Melati nggak ada di ruangan. Tolong kerahkan semua security yang ada di rumah sakit ini untuk mencari Melati. Saya akan hubungi keluarganya. Iya, segera ya, Pak. Terima kasih. Jim, Melati kabur dari rumah sakit. Iya, suster. Saya bakalan ke sono sekarang juga. Iya. Aduh, gimana ini ya? Wah, Akbar nih. Kenapa mereka tega mengirim kamu ke rumah sakit tersebut? Kenapa aku gak bisa tahu soal ini? Mereka pasti udah bikin kamu menderita, Melati. Bener-bener keterlaluan. Kamu tunggu aku Melati. Aku akan datang bawa kamu keluar dari tempat itu. Halo? Apa? Saya akan segera ke sana. Ayo Melati, ikutlah bersama-sama. Kita akan berjalan keluar dan memanjat tebing tinggi. Kamu dan aku akan melompat bersama-sama. Karena aku akan membawa kamu ke surga. Dan di sana aku akan mempertemukan kamu dengan mamamu tercinta. Belakang, kita langsung belakang aja ya. Ayo. Akbar, alhamdulillah Akbar. Akhirnya datang juga. Itu, Melati. Melati, asya Allah. Melati di mana, Pak? Melati di mana? Ada di pinggir tebing, no. Masya Allah, kita sekarang langsung ke sana. Melati. Mama.
ngapain di sana Melati, kamu turun. Melati mau ketemu sama mama, Ma. Mat, turun Melati, sadar. Aduh, kamu jangan loncat. Aduh. Melati, kamu dengerin aku baik-baik ya. Aku akan bawa kamu pulang dengan selamat dan kamu gak perlu ngelakuin hal ini, Melati. Kamu turun ya, kamu turun ya, please. Melati mau nyusul mama. Kamu turun. Melati, kamu jangan dekat. Pergi kamu. Pergi. Melati, kamu kenapa, Melati? Melati, Melati kamu tahu kan Melati, aku sayang banget sama kamu Melati, aku sayang banget sama kamu. Dan kamu gak perlu ngelakuin hal bodoh ini Melati, kamu perlu. Pasti banyak banget yang sayang sama kamu. Keluarga kamu Melati, semuanya masih sayang sama kamu dan peduli sama kamu Melati. Aku mau ketemu sama mama. Kamu gak boleh ngelakuin hal bodoh ini Melati, kamu gak boleh. Akbar. Ini aku Akbar. Aku minta tolong sekali lagi sama kamu Melati, kamu turun dari sana. Dan kamu jangan pernah lagi ngelakuin hal bodoh ini Melati. Kamu mau ngapain di sana Melati? Kamu turun. Kamu turun ya. Aku mau ketemu sama mama, Bar. Aku ngekuin. Aku mau ketemu sama mama. Aku ngekuin ngerepi hidup ini sama mama. Aku mau ketemu sama mama. Melati istighfar, Melati istighfar. Kamu tahu itu kan, Melati? Ya. Suara-suara di kepala aku bilang aku harus loncat, Bar. Melati itu setan, Melati itu setan. Kamu jangan pernah dengerin itu Melati, itu setan. Melati, masih ada Fauzan yang nunggu kamu di rumah ya. Fauzan masih sayang sama kamu. Kamu gak akan pernah lagi bisa ketemu sama mama kamu, kamu gak akan pernah bisa. Sekarang yang ngebutuhin kamu adalah Fauzan. Kamu tahu itu, Fauzan, adik kamu sendiri. Fauzan? Ya. Fauzan masih sayang sama kamu. Kamu tahu itu, dia sangat sayang sama kamu. Dia nunggu kamu di rumah dan kamu harus balik ke rumah dengan selamat Melati. Kamu tahu itu. Fauzan sayang sama kamu. Fauzan adik kamu Melati. Dia sangat membutuhkan kamu sekarang. Senang banget ya Jimmy. Kalau tiap hari kerjaan kita adalah shopping, shopping dan shopping. Rasanya dunia milik kita berdua. Ini semua kan berkat kecerdasan kita memanfaatkan waktu yang ada. Ya benar banget kamu Jenny. Kita harus merayakan keberhasilan kita. Kamu memang hebat. Berkat kamu si gadis naif itu udah berhasil bunuh diri. Dan mungkin sekarang dia udah jadi mayat dan jadi bahan tontonan warga. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi? Kita akan jadi orang kaya. Semua harta-hartanya itu akan jatuh ke tangan kamu, Kak. Yes! Aku gak akan biarin siapapun juga untuk merebut kekayaan itu dari tangan-tanganku. Sekarang kamu turun, aku minta kamu turun nanti, please. Kamu sekarang udah ada di surga Melati. Kamu gak akan bisa ketemu dia kalau kamu bunuh diri Melati. Sekarang kamu pasti akan masuk neraka. Dan kamu gak boleh ngelakuin itu. Melati, ya Allah, maafkan apa ya Allah. Maafin apa ya Allah. Kamu pulang sama aku ya. Aku boleh pulang, Akbar. Iya, aku bakal anterin kamu pulang. Aku janji sama kamu, aku anterin kamu pulang dengan selamat. Kamu pulang sama aku ya, Melati. Kamu tenang. Tapi, Mama. Melati. Ya, aku mau nyusul Mama. Melati!